Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Tiga Lelaki, channel inspirasi dan informasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel kami, channel Tiga Lelaki. À ce moment-là, les soldats parachutés près des raffineries de Palembang se retrouvèrent dans les terres marécageuses, embourbés jusqu'aux genoux. Et dans cette jungle sans chemin ni limite, une grande partie des munitions fut perdue. Seuls quelques fusils, pistolets et grenades purent être récupérés. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tiga lelaki. Kali ini kita akan membahas tentang kota Palembang dari zaman keresidenan. La plus grande confusion fut semée parmi l'ennemi, pris par surprise. Après s'être battu pendant une journée et jusque dans la nuit, l'essentiel des forces ennemies, qui surpassaient nos troupes en nombre, essaya de s'enfuir, alors que les techniciens hollandais et les ennemis restants se rendirent à nos forces et furent faits prisonniers. Cependant, une flèche du Part, décochée par l'ennemi avant son départ, toucha une citerne de pétrole, et plusieurs millions de litres d'essence et un grand réservoir de pétrole prirent feu. Alors que l'incendie se propageait, la fumée noire s'éleva dans le ciel et présenta une image pouvant se comparer aux moments les plus violents de l'enfer de Dante. Nos courageux parachutistes, faisant montre d'un calme total, parvinrent à éteindre le feu. Grâce à cela, toutes les têtes de puits, considérées comme le cœur des raffineries, purent être sauvées sans avoir fait l'objet d'aucun dégât. On put immédiatement procéder à la production illimitée de pétrole. Ainsi, nos puissantes troupes de parachutistes purent sécuriser les champs pétrolifères de Palembang, les plus importants d'Orient. Notre drapeau du soleil levant flotte fièrement sur ces grandes structures, considérées comme les plus importantes d'Orient. Palembang, sebelum menjadi kota dan dipimpin wali kota, Palembang merupakan keresidenan. Residen adalah jabatan struktural atau kepala pemerintah wilayah pada masa penjajahan Belanda di Indonesia yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Residen berkedudukan di bawah gubernur. Keresidenan Palembang adalah wilayah kekuasaan administratif seorang residen yang meliputi beberapa wilayah bagiannya yang terdiri dari Afdeling dan Onder Afdeling hingga kampung, marga, atau bisa juga didefinisikan bahwa keresidenan Regenschappen adalah sebuah pembagian administrasi dalam sebuah provinsi di Hindia Belanda dan kemudian Indonesia hingga tahun 1950-an. Keresidenan adalah sebuah pembagian administrasi dalam sebuah provinsi di Hindia Belanda dan kemudian Indonesia hingga tahun 1950. Sebuah keresidenan atau Regenschappen terdiri atas beberapa Abteling atau kabupaten. Keresidenan Palembang diresmikan oleh pemerintah Belanda sebagai salah satu wilayah administratif Belanda, ditandai dengan penghapusan pemerintahan lokal saat itu atau Kesultanan Palembang Darussalam jika dihitung sejak tahun 1825 sampai dengan 1957. Selama kurang lebih 132 tahun, pemerintah Belanda menunjuk atau mengangkat seorang yang bernama J.L. van Seppenhoven sebagai residen pertama tahun 1825 di Keresidenan Palembang. Setelah tidak ada lagi pejabat pribumi yang menjabat sebagai Perdana Menteri, dengan keputusan pemerintah tanggal 13 Juni 1864, Keresidenan Palembang dibagi menjadi 9 Abdeling. Kemudian, awal-awal kemerdekaan, Keresidenan Palembang dipadatkan lagi menjadi 3 Abdeling saja, yaitu Abdeling Palembang Ilir atau Palembangske Beneden Landen di bawah seorang asisten residen yang berkedudukan di ibu kota, Kota Palembang.
Kemudian Abdeling Palembang Ulu atau Palembangese Boven London di bawah seorang asisten residen yang berkedudukan di Lahat. Kemudian Abdeling Ogan dan Komring Ulu di bawah seorang asisten residen yang berkedudukan di Batu Raja. Perlu diketahui, keresidenan Palembang adalah cikal bakal terbentuknya Provinsi Sumatera Selatan. Dan pemerintah Palembang adalah salah satu wilayah bagian dari keresidenan Palembang yang merupakan ibu kota dari keresidenan Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Sejak dulu hingga saat ini, sejak dihapuskannya Kesultanan Palembang Darussalam tahun 1825, sistem pemerintahan diganti dengan Keresidenan Palembang hingga secara resmi dihapuskan pada tahun 1957. Keresidenan Palembang pada masa awal adalah bagian dari Provinsi Sumatera. Sudah ada 21 orang wali kota atau Keresidenan Palembang yang sudah berkuasa. Berikut nama wali kota Palembang zaman pemerintahan Hindia Belanda dipimpin oleh seorang residen 1920 sampai 1929 dipimpin oleh residen P.E.E.J. Lecot Darmanville 1929 sampai 1934 dipimpin oleh residen Insinyur Richard Carl A.F.C. Van Lisanesel 1934 sampai dengan 1938 Residen DS Frederik Hendrik van de Watering 1938 sampai 1941 dipimpin oleh Residen Mr. L. Van Dijk 1931 sampai dengan 1942 dipimpin oleh Residen Mr. P.H.M. Hildebrand. Tahun 1945 sampai dengan 1947 masih dipimpin oleh keresidenan, yaitu Residen Raden Hanan. 1950 sampai dengan 1954 dipimpin oleh Residen Mr. Sudarman Ganda Subrata. 1954 sampai dengan 1954 dipimpin oleh Residen R.A. Abu Sama. 1955 sampai dengan 1960 dipimpin oleh Wali Kota Haji M. Ali Hamin, Sarjana Hukum. 1960 sampai dengan 1962 dipimpin oleh Wali Kota Masagus Haji Ahmad Rahmat. 1962 sampai dengan 1968 dipimpin oleh Wali Kota AKBP Abdullah Kadir. 1968 sampai dengan 1970 dipimpin oleh Wali Kota Haji M. Rasyad Nawawi. 1970 sampai dengan 1978 dipimpin oleh Wali Kota R.H.A. Ahmad Rifai Cekyan. 1978 sampai dengan 1983 dipimpin oleh Wali Kota Dr. Andes Haji Ahmad Dahlan. 1983 sampai dengan 1988 dan 1988 sampai dengan 1993 dipimpin oleh Wali Kota Haji Khalil Aziz Sarjana Hukum. 1993 sampai dengan 2003 dipimpin oleh Dr. Andes Haji Husni MM. 2003 sampai dengan 2008 dan 2008 sampai dengan 2013 dipimpin oleh Insinyur Haji Edison Tanah Putra MT. 2013 sampai dengan Desember 2014 dipimpin oleh Romi Herton sebagai Wali Kota. 2014 sampai dengan sekarang dipimpin oleh Wali Kota Haji Harno Joyo Esos. Semoga saja informasi ini bermanfaat. Bantu subscribe, like, comment, share agar informasi tersebut.